Sahabat Mutiara keluarga yang terkasih, ayah adalah imam dalam keluarga, mengajarkan kepada anak-anaknya dalam pengenalan akan Tuhan. Anak-anak melihat secara langsung figur seorang ayah yang memberikan teladan iman kepada anak-anak dengan cara lemah lembut dan penuh kasih, sehingga ajarannya masuk ke dalam hati anak dan mudah dalam perwujudan keseharian mereka. Dalam surat Yohanes yang ketiga ayat 4 tertulis, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Inilah kebahagiaan ayah yang sesungguhnya, melihat anak-anaknya berjalan dalam kebenaran Tuhan. Marilah para ayah meneladani Bapa Surgawi dalam penuh cinta kasih sebagai perwujudan iman kita. Mari kita mulai dari keluarga kita sendiri. Salam sukacita.